negeri mereka. Ah ha, baik. Itu dikatakan allazi natagha fil bilad fa akhsharu fil hal fasad. Lalu mereka membuat banyak kerosakan di negeri itu. Bukan sekadar kaum Fir'aun, kaum Samud, kaum Ad, kaum muslimin dan muslimat kalian. Dan kaum Fir'aun, mereka buat kerosakan-kerosakan, iaitu melakukan perkara-perkara yang ingkar negerinya. Ah ha, baik. Sebab apa? Lalu akhirnya fasabba alaihi rabbuka sawta azab. Ah, kerana itu Tuhanmu menimpakan pada mereka cemeti azab. Apa maksud cemeti azab ni? Cemeti azab ni kata Ibnu Abbas, iaitu diturun kau sauti. Sauti ni maksudnya rotan. Sautnya adalah rotan. Sautil azab ni itu azab seksa. Maksud seksa yang amat sangat. Itu dikatakan sauta azab daripada langit. Ah, baik. Okey, jadi apabila kita lihat dalam Quran, Fir'aun apa azab dia? Fir'aun apa tuan-tuan azab pada dia? Kaum Fir'aun. Ha? Kaum Fir'aun tenggelam dalam lah. Dalam laut. Kaum Sin dan Muslim Maklan. Okay. Kaum Samud. Kaum An. Malah. Dak, kaum Ad pada kepada Nabi siapa? Ah. Apa dia lupa dah? Kaum Samud bagi kaum Nabi apa? Saleh. Ad. Hud. Hud kan? Ah, semua tu mereka kaum muslimin dengan turun hujan batu. Ada yang diturunkan dengan taupan. Ingat dalam satu riwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu kaum Ad ni apa dia? Dia terbang ke langit, lalu diumban ke bumi, ingat terpacok kepalanya, jadi macam kaum muslimin dan muslimat kelan, iaitu pokok kurma yang patah begitulah. Itu dia. Sebab apa? Sebab lain tak bukan, mereka buat sewenang-wenangnya dan negeri mereka, dan mereka membuat satu banyak kepasitan dan kerosakan dalam negeri. Tunggulah azab. Baik. Dan seterusnya firman Allah Ta'ala, inna rabbaka labil mirsad, iaitu sungguhnya Tuhan kamu benar-benar mengawasi. Maksud kata Ibnu Abbas, yang benar-benar mengawasi ini bermaksud benar-benar mendengar lagi melihat. Itu maksud dia. Baik. Itu sebabnya kaum muslimin dan muslimat, kalau kita baca hadis Nabi SAW, apabila satu gulungan itu membuat kemungkaran dan tidak ada mencegahnya, janganlah kamu berdoa ketika itu, supaya masuk bingai kamu berdoa, masuk doa tidak diterima. Apabila kau membuat kerosakan, tidak ada uang amal makruf naik muka, ketika itu ada kau baru nak berdoa, Tuhan tak terima doa dia. Faham tak maksud saya? Dari Nabi SAW, apabila satu gulungan itu buat kemungkaran, masa gulungan tu buat mengkurang, gulungan lain tak ada pun nak tegak, tak apa nak suruh buat baik, tak ada pun amal ma'ruf, tak ada pun naik muka. Bila Tuhan turun azab, orang baik ni baru nak berdoa, baru nak berdoa. Ketika tidak terima akan doa mereka, itu sebabnya sebelum berlakunya turunnya azab, kerjalah amal ma'ruf, naik muka, sedaya upaya kita yang kita mampu. Ya, disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bab itu. Kalau kita buka kitab Riyadhus Salihin dalam bab amal ma'ruf nahi munkar, bertemu dalam hadis itu. Okey. Apa ya? Dan ayat seterusnya. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan kalla bal la tukrimuna al yatim wa la tahadduna ala tu'amil miskin wa ta'kuluna turatha aklan lamma wa tuhibbuna al mal hubban jamma. Okey, tengok ayat ni, memperhati elok.
apabila manusia, adapun manusia apabila Tuhan yang mengujinya lalu dimuliakannya dan berinya kesenangan, maka dia berkata, Tuhanku telah memuliakan aku. Baik, saya ulang semula ayat ini. Adapun manusia bila Tuhannya mengujinya dan dimuliakannya dan berikan kesenangan, maka berkata, Tuhanku telah memuliakan aku. Ada manusia kata begitu, keyakinan begitu. Adapun bila Tuhannya mengujinya lalu membataskan rezekinya, menyempitkan rezekinya, maka berkata, Tuhanku menghina aku. Itulah kebanyakan manusia. Baik, kata Allah Ta'ala, kalla bal tukrimun al-yatim. Sekali-kali tidak. Anggapan keyakinan macam tu, bila dia kaum muslimi dan muslimat, Tuhan uji dia dan Tuhan muliakan dia, Tuhan beri senangkan, dia menganggap bahawa diri dia Allah Ta'ala muliakan. Bila Allah Ta'ala beri menguji dengan kesusahan bagi dia dan disempit ke rezeki, dia kata ini Tuhan marah ke dia ni. Boleh faham itu? Jadi Allah Ta'ala jawab, kalla balla tukrimun al-yatim, sekali-kali tidak, sebenarnya kamu tidak memuliakan anak yatim. Kita berhenti setakat ni dulu. Ibnu Kathir rahimallahu ta'ala bagi menyatakan masuk ayat ini, banyak kepahaman-kepahaman masyarakat orang Arab dulu, orang kafir dulu, ada juga orang-orang yang bukan Islam, orang Islam yang tidak faham tentang Islam berkata demikian. Kita ambil orang kafir dulu, no? Tengok. Walaupun kamu kata kami ni kafir, ingkar, tapi Tuhan beri kesenangan kepada kamu, pada kami. Ya Muhammad beria mengajak menyembah Allah Ta'ala. Tengok siapa dia Muhammad. Miskin. Dan okay. Siapa pergi ke Muhammad? Jadi miskin tu, kalau sikit Tuhan Allah Ta'ala, kalau Tuhan itu memuliakan Muhammad, sudah tentu mengikut dia kah? Kaya. Yang kami ni, kalau sikit kami salah, sudah tentu Tuhan sempitkan rezeki kami. Betul tak betul? Itu kata orang kafir. Dan banyak juga di kalangan orang Islam yang kejailan berkata demikian. Ada orang kata, kalau sekiranya aku ni jahat, lama dah Allah Ta'ala timpa aku sakit, ini boleh ada je. Dia faham itu? Ada yang berkata demikian. Jadi, ada kita tengok. Orang tu tengok, semayang ajak, semayang ajak. Puah semayang ajak dah, tak ada apa-apa pun. Pernah tak dengar lagi tu? Siapa kata lagi tu abang ni? Ada orang kata begitu. Betul tak? Dia ingat pungkuran di situ. Hukum cakap itu ke? Nanti dulu kita faham ayat ni. Cepat sangat ni. Memang begitu. Itulah keyakinan-keyakinan yang ada. Boleh faham begitu? Baik. Dan begitu juga kita kan muslim kadang-kadang, apabila kita berdoa, kita tak dapat kesan dalam doa itu. Kita kata doa kita tidak diterima. Ada tak begitu? Banyak dah ustaz, saya berdoa siang malam. Minta. Jadi tak ada pun dapat. Minta ustaz pula berdoa. Dia tak tahu ustaz berdoa siang malam juga tak dapat. Betul tak betul? Dia faham kita. Jadi ramai. Bukan macam tu. Kalau tidak. Bukan begitu maksudnya. Kan? Jadi apabila Allah Ta'ala menguji, kadang-kadang dia lampangkan rezeki, rezeki itu ada ujian. Kadang-kadang bila Allah Ta'ala sempitkan rezeki, sempit rezeki itu adalah ujian. Bukan letaknya banyak rezeki itu mulia, bukan letaknya kurang rezeki itu kemudian. Kala tidak sekali-kali. Begitu juga bagi kita yang aku beriman ni, bila kita berdoa kepada Allah Ta'ala, jangan kita kata doa kita tak terima. Itu sebab Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari. Fathul Bari. Kalau nak tanya lebih, nak lebih terah lagi, kena tanya Ustaz Fathul Bari. Lagi jelas. Betul. Tapi takut dia lupa dah, wallahu a'lam. Saya tengok berbeza lain. Masa dia tak masuk lagi kumpulan tu, berbeza ilmu dia. Saya tengok ada kehebatan. Bila masuk,
tak ada hebatnya kau muslimah-muslimah. Betul tak betul? Itu perasaan saya lah. Tak tahulah pasal orang lain pula. Betul tak betul? Sedap lah. Saya sayang sangat dekat dia. Tapi sekarang pun, kau muslim sayang dulu lagi lah daripada sekarang. Melebam itu. Jadi kau muslimi dan muslimah kalian, apa berlaku? Okey. Kita kena ingat. Jangan bila kita berdoa, berdoa, berdoa pada Allah Ta'ala, kita jangan beranggapan macam ini mungkin Tuhan tak terima doa aku disebabkan aku jenuh dan berdoa. Nah, itu sebab Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan kitab Tirmidzi, dia doa ni kaum muslimin dan muslimat kalian, dia ada tiga tingkatan. Kena faham buat tu lah. Tiga tingkatan. Yang pertama, tingkat pertama, Allah Ta'ala terima doa ni. Kita kata kita tak ada kesan, kata doa tak ada kesan. Sebenarnya Tuhan terima doa, tetapi Allah Ta'ala tangguhkan pemberian. Boleh faham tu? Tuhan tangguh ya, tunggu sabar dulu, adalah masa-masa tertentu. Tapi lama lah, betul-betul. Kena faham aku tu, baru sedap berdoa. Ini dah tak nak berdoa dah Ustaz, doa pun tak terima. Betul-betul, dua orang korang je berdoa. Dia pun ambil Allah Ta'ala juga kan. Jadi sebabkan yang pertama, iaitu jangan silap faham. Doa Allah Ta'ala terima, tetapi Tuhan tak beri secara cash langsung. Betul tak betul? Tuhan tangguh ke dulu. Adalah hikmat sebaliknya. Kemungkinan kalau beri doa terima selalu, kamu sendiri, dia jadi lagulah lagu lain. Betul betul? Itu pertama. Yang kedua, Tuhan terima doa dia. Tuhan terima doa dia. Apa dia hendak? Tapi Allah Ta'ala mengetahui apa yang layak bagi untuk dia. Dia minta yang itu, tapi bagi dia Allah Ta'ala yang mengetahui, alimun bizati sudur, tahu hati manusia, dia tetap layak. Yang layak kena beri kau ni. Tak faham maksudnya? Contoh, ya Allah, murahkan rezeki aku, murah rezeki. Tengok-tengok tak ada murah pun. Tapi Tuhan jadi anak dia cerdik. Tuhan beri, jadi dia sihat bah, sihat badan. Tuhan beri kot tu. Itu maksud doa diterima. Sebab kita ni rasa minta mahu rezeki, nak kaum muslimin dan muslimat kelan, projek dapat banyak. Betul-betul. Ataupun orang beri duit banyak. Betul kan? Itu tak rupanya Tuhan berilah. Berilah lain. Itu dia. Sebab Allah Ta'ala tahu mengerti Tuhan punya. Dan yang ketiga, memang Tuhan tak terima langsung pun. Memang Tuhan tidak terima. Tu. Tapi janganlah kita berkata di dalam ayat ini satu pengukuran. Kau mesti muslimat kelas sebagaimana orang kafir atau orang yang keyakinan kurang tak ada Islam, bila diberikan rezeki yang murah pun kemudian kita kata Tuhan muliakan dia. Kalau tak ada, itu pengukuran Tuhan hina dia. Bukan begitu. Kala tidak. Kan? Tak semestinya. Baik. Habis. Ya Allah tak terima tu kenapa sahabat? Apa ni? Ada dia doa yang Allah Ta'ala tak terima langsung. Sebab ada bab-bab yang tertentu. Bab-bab yang tertentu. Di antara kan ada satu hadis Rasulullah SAW, doa yang tidak diangkat. Ini memang tu. Banyak hadis ni nak cerita ni. Kamu sini mesti makan. Dalam satu hadis Nabi SAW dari hadis Sa'ad bin Abi Waqqas, dia kata, ya Rasulullah, bagaimana ibadat aku nak khusyuk, bagaimana doa aku nak terima? Apa kata Nabi? Ya Sa'du, atit mat'amaka takum mustajab da'wah. Walladhi nafsu Muhammadin biyadih, innal abda lakzifu lukmatal haram fi jawfi, ma yataqabbalu Allah min arma'ina yawma. Ayyuma abdun, anda abdun, nabata lamu min tuh min suhtin. Penaru awlabi. Ya Sa'ad, kata Nabi, perbaikilah akan makanan kamu. Yang ini carinya Allah, tinggal yang subah, tinggal takum mustajab berdakwah. Nasi doa kamu diterima. Baik. Waladhi nafsu Muhammadin biyadi, demi diri Muhammad di tangan Allah Ta'ala, innal abda la yukzabu lukmatul haram fi jawfi. Mana-manalah amba yang menyuapkan sesuap makanan dalam perut dia, benda yang haram. Ma yataqabbalullahu 40 yawma. Ma yataqabbalullahu minhu 40 yawma. Allah Ta'ala tak terima amalan dia 40 hari.
kalau amalan tak tempat dia terima, bagaimana doa nak dia terima? Memang itu sesuatu lah. Kena check lah bagaimana sebab doa tidak terima. Sebab tengok mungkinan makanan dan sebagainya. Banyak benda kan. Dalam satu hadis lain, inna Allah la yakbalu du'a ahadikum. Allah Ta'ala dia tak terima doa kamu bila dia doa bikalbil lahin, dengan hati yang lah laro. Yang kedua, yang banyak kedua kali tiga dah kamu senyum. Ada pula doa tak terima, doa ketika sesak, ketika senang tak. Sebagaimana satu athar daripada Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, apabila kita berdoa ni, dia ada dua malaikat. Ada malaikat tukar amin doa kita, ada dua malaikat yang tukar apa dia? Dia halang doa kita. Itu dia masalah dia. Ingat kita doa ada dua malaikat, kaum muslimin muslimat. Lalu Imam Salman Al-Farisi bertanya kepada Nabi, bagaimana begitu? Maka Nabi kata, iaitu kata Salman Al-Farisi, bahasa apa orang tu berdoa, malaikat kata, ya Allah, terimalah doa dia kerana suara ni pernah ku dengar ketika senang dan ketika ketika susah. Yang mana suara itu ketika susah saja, malaikat kata, ya Allah, janganlah kenangkan doa dia kerana suara ni pernah ku dengar ketika senang je, ketika susah je, ketika senang tidak. Itu di antara ni kaum muslimin dan muslimat. Banyak lagi dari sebab-bab kaum muslimin dan muslimat kelak doa tak diterima. Itu dia. Dia ada amalan tidak diangkat. Itu juga kita ni tahu dia amalan kita diangkat lepas asal lepas zuhur. Bila amalan diangkat, rupa-rupanya kaum muslimin kita lewat sembahyang asal. Mana cerita? Sembahyang asal terlewat tu, tu sebab ulama kata percepatkan salat asal. Sebab ketika tu amalan kamu akan diangkat. Ini pukul 7 baru nak sembahyang asar. Ha? Itu siapa dia tak tahu. Antena subuh Allah dia kata itu dia masalah. Okey ya. Ada sebab tentulah. Selain daripada macam-macam lah, di antaranya al-qati'. Al-qati' maksudnya doa tak terima. Tahu al-qati'? Sudah tahu. Itu orang mutus kasih tu rahim. Doa dia tak terima. Dia. Banyak benda lah. Okay. Habis ya. Okey, sikit lagi. Jangan faham macam tu. Baik. Kala bal tukrimuna al-yatim. Macam orang tak faham dah kamu senang simak kelan. Bila jadi bila cakap, itu bala lah tu. Mazhab bala orang bagi. Betul tak betul? Bila berlaku insiden dia kamu senang simak kelan, itu bala lah tu. Ada benda buat dia buat. Aku kena dah macam tu kamu senang simak kelan. Jadi bila insiden ni, letak makzin tu kena balik. Kena balik. Betul-betul. Adalah benda yang dia buat. Dia faham macam tu. Itu bukan pengukuran. Sebab bila Tuhan Imam Baidawi rimallahu ta'ala mengatakan, bila Tuhan turunkan musibah ni, dia ada empat, dia tiga benda. Yang pertama, kafaratu zunub. Betul lah. Tuhan nak ampunkan dosa dia. Adakah masalah pengampunan dosa ni satu kehinaan? Kan? Bagaimana orang dalam penjara, kaum muslimin dan muslimat kalian, diampunkan kesalahan dia, dilepaskan. Gimana tak bila keluar penjara? Ada orang suka? Tak ada kaum muslimin dan muslimat kalian. Semua orang bila. Jadi begitu bila sebut kafaratu zunub, yang kita merasakan satu benda kehinaan. Kita satu kesyukuran. Alhamdulillah, Tuhan ampunkan dosa kita. Kan? Itu masalah dia. Yang keduanya apa dia? Mungkin tarfa'in darajat. Allah Ta'ala naik darjat ni. Apa yang betul-betul? Ini bila timbul musibah, bala, bala, bala. Semuanya bala berlaku. Kau muslimin dan muslimah. Itu tak kena lah betul. Baik. Ada satu hari kau muslimin dan muslimah. Ini kisah benar ni. Kisah benar. Dia kata kalau orang tu dia benar, Tuhan tolong dia. Menang dia. Saya cerita minta maaf ya. Dia ni orang UMNO. Bapak kuat, tua-tua dia. Siapa dia kata kalau rincik tangan dia, muka biru darah dia. Berkahit. Dia kata gitu. Pekat semua lah. Dia kata kalau betul lah perjuangan Islam yang kau berjuang kata betul, nasanya Tuhan beri kemenangan dah. Sebab benda tu betul. Kami ni Tuhan kalah.
kadang kau kata salah pada macam tu. Ha, dia main ukur lagu tu. Ha. Jadi nak kata kamu salah tu, tu tak benar je. Oh, saya pun jawab, kalau gitu Nabi tak betul lah aku. Pengak Uhud, Nabi kalah. Nabi tak betul lagu tu. Ha, itulah maksudnya ah. Ini ayat ramai yang berkata begitu ya. Ha, kamu jangan masalah. Okey, kala tidak sekali-kali. Okey ya. Yang ketiga apa dia? Yang pertama kena ingat. Bila musibah ni, kemungkinan ialah kaum muslimin dan muslimat kalian. Yang Nabi saya ingat tak dalam perang Uhud, yang Nabi terjerulah dalam lubang. Nabi terjerulah dalam lubang luka. Adakah itu badnya? Ah, tidak kamu cuit. Adakah paratu zunub? Tak ada. Mana ni? Itu mungkin tarfa'i darah. Darajat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan silap faham dalam Islam ini. Ha, tu dia mengaji biar banyak sikit. Ha. Lepas tu li'inzar, mungkin Tuhan nak beri peringatan. Banyak sangat lawa ni. Tuhan beri peringatan. Kok bila beri peringatan dia kembali kepada Tuhannya. Ha, barulah sedap kan. Ha, ini bala-bala. Allahu akbar, letih wasi kau. Jadi jangan yang boleh sebut bala. Ha? Macam mana ni? Bagi ni pada badan-badan ni orang macam kaum-kaum dulu. Kalau kita nampak benda maksiat betul tu bala lah. Mudah nak faham ni. Benda keingkaran sewenang-wenang berutuah itu lima bala. Boleh faham macam ha, tapi kalau kita nampak orang baik benda pula bala tuan-tuan ni kan. Ha, wallahu alam lah. Itu boleh kita kenal lah. Ha. Okey. Kalla tidak sekali-kali ungkapan itu. Balla tukrimuna al-yatim. Ha, sekali-kali tidak. Sungguhnya kamu tidak memuliakan anak ya. Anak yatim. Anak yatim ni mulilah pelarilah apa oh, anak yatim. Betul tu. Kalau tak nak duduk sekali pun, kalau tak nak duduk sekali susahkan. Ha, kita pelari letak dekat rumah anak yatim pun tak apa dah. Ha, betul tak tu anak yatim. Itu sebab dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ni daripada Abi Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Nabi? Baik khairu baitin finan fil muslimin baitun fihi yatimun yuhsanu ilaihi wa sharrun baitin fihi yatimun yusa'u ilaihi. Summa qala bi usbu'ihi ana wa kafilul yatim bil jannati hakaka. Memang macam ha, cantik. Sebaik-baik rumah seorang muslim adalah rumah yang di dalamnya terdapat anak yatim. Ha, anak ya, anak yatim. Yang diperlakukan dengan baik, anak yatim itu berlaku dengan baik. Dengan baik. Jangan ambil anak yatim nak boleh derma banyak. Ada kamu kita memang melewa. Anak yatim siapa, tak ada orang nak bawa. Akhirnya orang mutama melewa, pakat mesyuarat belakang beri makanan. Makanan. Tiba-tiba siapa yang kaya? Orang ambil kesempatan dalam tu. Enam jahannam lah dia. Ha, boleh faham tu? Maksudnya, pelakukan dengan baik. Dan seburuk-buruk rumah seorang muslim yang dalamnya terdapat dan dalam baik. Seburuk-buruk rumah seorang muslim adalah yang di dalam terdapat anak yatim namun diperlakukan dengan buruk. Kita kalau latih dia buat cara yang buruk. Itu seburuk-buruk rup. Baik. Kemudian beliau bersabda dengan memanjangkan kedua jarinya, aku dan orang yang mengasuh anak yatim dalam surga seperti jari ini. Orang jaga anak yatim ni besok juga bersama dengan Nabi begitu. Lepas tu seronok kamu sebut. Walaupun seorang besar. Ha? Walaupun jaga seorang. Nabi sebut anak yatim je. Walaupun seorang. Setengah tak ada. Kau tak boleh. Nampak sangat tak makan malam lagi. Betul-betul. Puan terlalu terjerumus. Baik. Okey. Baik. Walaupun seorang. Walaupun kita nak duduk rumah kita payah kan. Kita ada anak juga. Jadi kamu sendiri nak masuk. Kita bina rumah anak yatim ke? Atau kita, mana anak yatim kita pelara seorang tu. Duduk rumah tempat lain tapi kita jaga. Itu pun termasuk dalam hadis. Ha. Banyak anak yatim ni. Ataupun dia tahu anak yatim, pilihlah isteri orang perempuan yang janda-janda.
Ha. Sebab Nabi pilih janda tu kerana ada anak yatim, Nabi pilih itu. Ha, betul-betul. Ha, anak yatim kematian ayah lah. Betul. Ini kahwin, mun anak darah belaka. Betul-betul. Ha, baik. Ustaz, anak yatim ni sampai kau umur berapa tak? Dia pendapat ni memang banyak pendapat ulama lah, tapi yang paling masyhur ni sebelum dia balik ya. Sebelum dia balik. Ha, saya pun anak yatim juga. Ajar tak ada lah. Ada pengenal yatim. Ha, dia jap. Boleh bang cik. Gamak boleh tak ada pengenal yatim. Ha, ya. Apa selalunya sebelum balik. Ada pula mengatakan anak yatim ni anak yang tidak mampu lagi menguruskan diri dia. Kalau dia mampu tak pengenal yatim dah. Ada kata pendapat banyak lah. Agar, tapi masyhur ni ialah belum balik lah. Dalam riwayat yang lain bahawa Nabi mengatakan ana wa kafilul yatim kataini fil jannah wa qarna baina usba'il wusta wallati taliha itu al-ibam. Aku adalah pengasuh anak yatim. Ha? Berada dalam surga itu seperti ini. Aku dan pengasuh anak yatim, penjaga anak yatim maksud dia. Ha? Berada dalam surga itu. Surga itu seperti ini. Baginda menjalinkan antara jari tengah dengan jari tu penunjukkan. Maksud apa? Ha, orang kamu sini muslimat dengan yatim ni dia bersama Nabi SAW dan surga begini. Ha, itu maksud dia. Baik. Kalla bal la tukrimun al yatim. Sekali-kali tidak. Apa sekali tidak apa dia? Yang kamu menyangka yang tua sempit itu bukan itu jadi ukuran. Tak? Bal bahkan kamu tidak muliakan anak ya. Anak yatim. Ha, baik. Habis. Wala takhuduna ala tu'amin miskin. Ini kita ulang pada ayat lepas. Apa maksud dia? Iaitu firman Allah Ta'ala. Dan kamu tidak saling mengajak beri makan orang-orang miskin. Banyak pemisian-pemisian nak kena. Orang miskin tak beri. Ini ajak makan orang kaya. Betul-betul. Orang mah pemisian-pemisian makan. Kita pun macam lain. Kita pun tak kena banyak. Kita ni kalau tetamu datang kemasin rumah kita. Kalau orang kaya. Orang ni terjamu. Special. Tapi sayang bila orang miskin datang. Biskut kering dengan air serap. Serap ni kemasin. Tapi jadi bila gitu. Patutnya bila orang kaya datang. Ida air serap sudahlah. Betul-betul. Sebab dia dapat rasa belak kedok. Orang miskin, oh tengok dengar orang miskin nak datang kau muslimin. Idang dah buat anggur pisang kaki. Waktu baru jadi. Betul-betul. Ah, tu dia kau muslimin muslimah kelak. Yang tak miskin dan tak kaya, ya Allah. Idang nasi goreng kau masing pun sedap dah kau muslimin muslimah. Betul-betul. Beralih apa dia. Itu pun sedap dah. Ya. Itu sebab kita pilihlah. Dan satu-satu hari sebulan sekali kita belanja cari orang miskin kita belanja. Jangan dicari kawan yang special saja. Kita kena buat sunnahnya kamu sendiri. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanggung orang miskin ni setiap hari hampir 40 orang dan 60 orang. Allah. Sebab Nabi tak ada reta rumah dia. Kita ni kena cari mana orang miskin dia betul. Kalau payah nak kita nampak orang miskin kamu sendiri. Apa ni mana-mana anak yatim orang miskin beri derma untuk dia. Maksudnya kita ada satu bagian daripada ini. Okey, cantik. Alah, boleh sangat roti canai telur dua keping nasi apa ni air Nescafe segelas. Ha? Ah, iyalah boleh belakalah mana tarik boleh. Boleh tak boleh? Ah, boleh kamu sini. Boleh buat tetapi tak nak tak nampak kan. Ah, baik. Habis. Wa ta'kuluna turasa aklan lamma. Dan kamu makan harta pusaka dengan cara bercampur baur. Ini banyak. Ini sebab kehinaan orang macam ni. Memakan harta kaum muslimin dan pusaka dengan cara Allah campur baur semua. Lima dapat kaum muslimin dan muslimat. Lima terdapat. Asal ringkas kalau ni. Watuhibbunal mad lahuban jamma. Dan kamu mencintai harta benda dengan kecintaan yang berlebih-lebihan. Bermaksudnya kau sebut beli apa dia? Saya kereta dia tinggal melalaikan perkara yang lain. Cari kereta lalai ke orang miskin. Cari kereta lalai ke anak yatim.
Saya kata beri pelakon orang. Itu mah itu masuk apalagi perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu dah yang menyebabkan kehinaan, bukannya sempit rezeki atau luahnya rezeki. Wallahu alam. Ayat seterusnya kita sambung. Insya-Allah. Ayat kedua. Ustaz, menjamu orang miskin ni memang special bak beri makan berbanding dengan amalan lain pada dia. Ke macam mana? Dia ada ayat ni kamu semua, dia jamu ni ialah kebiasaan. Tapi kalau jenis bantuan lain tak ada masalah. Tak jamu makan ni ialah kebiasaan lah. Kebiasaan. Dan dia maksudnya bukan sekadar jamu makan, maksudnya benda bantuan yang lain. Kalau Nabi yang Ustaz beritahu tu, yang Nabi jamu makan ke dia? Iaitu Nabi beri makan untuk panggung mereka sebab mereka ni janda-janda Bani Muttalib. Jadi tanggungjawab dia tu tak? Tak tanggungjawab dia. Oh baik, macam mana? Macam cuma-cumanya kaum muslimin dan muslimat kalau kita kata epah. Epah ni ada abang. Abang dia tak ada dah. Dulu dia kata ke anak aku ni, kata ke abang dia pula. Betul-betul. Jadi abang dia tak ada. Jadi epah ni kaum muslimat dia tengok Allah, anak abang dia ya banyak-banyak. Maka kaum muslimat dia tanggung belaka. Walaupun dia dah kaya dah. Walaupun dia pun makan, tanggung. Itu di antaranya. Boleh faham itu? Macam Nabi ni kan, janda-janda kawan Muttalib ni belakang kan, benda-benda asing ni, semua Nabi tanggung. Dia sekarang apa eh? Meski. Tentu Nabi tak ada kata apa. Sekejap je. Dan tentu hadis, kamu cakap, Nabi ada 40 gantang gandum kadang-kadang Nabi berhutang. 40 gantang itu dia akhir kepada janda-janda Muttalib. Itu hebatnya. Wallahu'ala. Ustaz, kalau bagi makam miskin, kalau bangsa lain, tak ada masalah. Dia belum minat tak. Atau anjing pun dalam satu hadis Nabi SAW. Dalam satu seorang pelacur yang beri anjing makan pun Allah Ta'ala tersenyum. Itulah lini bekas anjing orang kafir. Ya, tak ada masalah. Apa dia? Tak tanya mana tadi? Wallahu alam. Subhanakallahu bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam.